Oke, teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya, dan di video kali ini saya pengen nge-review nih Katana lagi tahun 97, dan ini mobilnya bagus banget. Ini mobilnya istimewa, teman-teman, dan ini buka harga di 58 juta nego, teman-teman. Jadi buat nanti yang teman-teman yang lagi cari Katana nih, siapa tahu mobil ini jadi salah satu pilihan, bisa jadi salah satu apa ya? Ya kan banyak ya beli mobil itu kan pasti pilih-pilih dulu lah. Nah, kebetulan mobil ini tuh bagus banget kondisinya. Saya rekomendasikan banget nih karena bodinya itu kaleng. Jadi dari depan muter lah, muter ini bodinya kaleng banget. Tipis banget catnya. Jadi ini cat habis dipoles juga sih. Jadi ini masih bisa buat ngaca lah, teman-teman. Ini mengkilap banget sih. Terus dari segi kap itu juga kapnya masih bagus. Jadi tidak ada ngombak-ngombak atau penyok-penyok ya. Terus dari sisi depan tampilan mobilnya itu masih bagus juga, masih rapi. Terus kebetulan mobil ini juga pakai peleknya yang bagus. Ini pelek punyanya Sidekick nih. Peleknya ini kan punya Sidekick, jadi karena ini saudaraan, jadi plug and play. Jadi tinggal masang doang karena PCD-nya memang sama ya. Terus kondisi talang mobil ini, talangnya masih ori banget. Masih ada kayak semacam titik-titikan las ya, jadi ini karena mobil ori. Terus karet-karet di atasnya ini, silerannya ini juga masih empuk, jadi karena masih mobilnya masih terawat, jarang kena panas, siler-sileran dari talang ini masih empuk. Jadi bener-bener kesimpen banget nih mobil. Terus dari tampak belakang juga memang mobilnya ada kondi ban serep ya, jadi cip banget. Karena ini mobil ini adalah Katana GX, makanya joknya sudah menghadap ke depan semuanya. Nah, untuk dalamnya, interiornya ini masih original dari jok, door trim, dashboard, ini masih original semuanya. Kebetulan mobil ini juga AC-nya nyala, audio nyala, semuanya tinggal pakai doang. Dari plafon-plafon juga masih rapi. Mobilnya kelihatan rapi banget, teman-teman. Jadi tinggal pakai aja nih. Sayang banget nih kalau nggak dibeli, karena ini harganya cocok banget sih dengan kondisi yang kayak gini ya. Kemudian untuk kondisi mesin, kondisi mesinnya sendiri, mobil ini juga kondisinya rapi banget, terus bersih karena memang sudah dibersihin juga. Terus ya semuanya normal, mesinnya masih halus 1000cc ya. Jadi kondisinya itu sangat irit untuk Katana 1000cc ini. Kalau misalkan jadi bahan untuk apa ya, dibikin modifikasi off-road, mobil ini juga cocok sih. Nanti jadi Jeep Mall ya, jadi bukan Jeep off-road, tampilannya doang yang off-road. Tapi ini mobilnya bagus banget. Cuman buka harga di 58 juta nego. Jadi sayang banget nih kalau dilewatkan, karena mobilnya bagus banget. Tinggal pakai aja, teman-teman. Muter bagus. Untuk kondisi mesin pokoknya jaminan, mesinnya bagus, tidak ada oli rembes juga, teman-teman. Jadi istimewa banget sih ini mobil. Wajar ya dengan harga segitu, dengan kondisi istimewa ya. Menurut kalian gimana? Tinggalkan komentar ya. Mungkin itu dulu untuk review kali ini untuk Katana tahun 97 nya harganya 58 juta, lokasinya ada di Jogja. Jadi buat kalian yang minat atau ada di Yogyakarta, nanti silahkan deh untuk kontak langsung atau lihat langsung mobilnya. Nanti kontaknya ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar.